everyone, welcome back to my channel. Buat kali ini kita bakal ngeliat trailer terbaru dari Spider-Man No Way Home, dimana trailer ini sendiri sudah dirilis sama Marvel Entertainment kalau nggak salah beberapa hari yang lalu ya. Nah, kenapa aku pengen ngeliat trailer ini? Karena memang sempat jadi tanda tanya besar juga, apakah di film Spider-Man tanggal 17 Desember ntar akan ada semacam kejadian multiverse. Dan mungkin teman-teman Marvel atau cerita Marvel itu mungkin udah nggak asing kali dengan istilah multiverse, apalagi di film-film yang sebelum-sebelumnya itu memang udah ada semacam Easter egg gitu yang akan melihat beberapa karakter, ya, yang beberapa karakter yang akan menjadi satu dalam satu film. Nah, salah satu contohnya mungkin di animasi Spider-Verse itu sempat ditunjukkan juga beberapa Spider-Man dalam satu universe dan digabungin menjadilah multiverse. Dan sekarang kita bakal ngeliat official trailer dari Spider-Man No Way Home yang terbaru dirilis oleh Marvel Entertainment, dan kita ngeliat bareng-bareng ya. So let's find out. Ever since I got bit by that spider, I've only had 1 week where my life has felt normal. That was when you found out. When you botched that spell where you wanted everyone to forget the Peter Parker Spider-Man, we started getting some visitors. From every universe. Each of our colors. Hello, Peter. Salah satu scene yang sempat booming kemarin. Pilot. You're not Peter Parker. I'm sorry, what was your name again? Dr. Otto Octavius. Wait, no, seriously, what's your actual name? There are others out there. We need to send them back. So, Scooby-Doo this crap. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby-Doo this crap. You're flying out into the darkness to fight ghosts. What do you mean? They all die fighting Spider-Man. It's their fate. I'm sorry, kid. Yeah, me too. Don't. Look, there has to be another way. There isn't. They're a danger to our universe. You're not gonna take this away from me. Toad, the Electro. Peter, you're struggling. Everything you want, while the world tries to make you choose. This is all my fault. I can't save everyone. They're starting to come through, and I can't stop them. December 17th. Jadi itu trailer officialnya yang udah keluar beberapa hari yang lalu. Kayaknya bakal ada epic battle ya di film ini. Ada sorotan dari aku, kayaknya ada ngeliat beberapa scene yang agak bisa dibilang memicu tanda tanya besar ya. Kalau yang ngeliatnya tadi, jadi ada beberapa scene tadi yang aku lihat, kayak contohnya, yang pertama ya, scene-nya yang aku lihat itu pas ada Dr. Octavius yang kebongkar jati dirinya si Peter Parker kan. Di situ Peter Parker ketangkep dan Peter Parker ngebuka spider suit-nya. Di situ
ada percakapan di mana Dr. Octavius bilang, "You are not Peter Parker." Dan di situ menimbulkan tanya-tanya besar. Peter Parker yang mana yang disangka si Dr. Octavius? Apakah benar Tobey Maguire bakal comeback juga, atau bahkan tiga-tiganya ya, dengan versi ya Andrew Garfield bakal ada juga, who knows. Terus tadi ada di scenes, nah ini cukup menarik nih. Ada kayak gak tahu ya itu goblin apa enggak ya, dia ngendarain kayak glider gitu. Yang kita tahu kalau tadi lihat dari kostumnya juga enggak kayak Green Goblin ya. Sekelebat warna hitam, tapi dia menggunakan glider. Apakah itu si Harry Osborn juga jadi ikut masuk ke dalam multiverse juga? Kita juga nggak tahu itu. Yang jelas itu jadi tanda tanya besar juga. Nah, yang paling aku lihat di sini yang anehnya itu ada epic battle antara tiga villains yang dibilang kuat ya atau strong ya, dan mereka ngelawan satu Spidey. Kayaknya nggak imbang deh itu. Kita nggak tahu ya apakah itu salah satu scene yang bakal jadi big surprise-nya si Spider-Man No Way Home ini. Apakah ntar ada bantuan atau segala macam? Tapi yang aku lihat sih tadi nggak ada sih. Bahkan kemunculan dari Doctor Strange yang bakal ngebantu pertempuran antara Spidey, di situ kita lihat di Electro, Sandman sama Lizard. Ya, kayaknya nggak bakal imbang banget. Sedang kita tahu buat ngelawan Electro aja itu udah kewalahan banget ya, apalagi buat ngelawan sambil kalau nggak salah tadi ada scene juga nyelamatin MJ kan. Nah, di situ mungkin jadi tanya-tanya besar. Harusnya kalau tiga-tiga itu bisa jadi kayak misalnya ya, kalau di Cross first ya, misalnya didatengin gitu kan, Spidey versinya Tobey Maguire sama Andrew kan. Jadi, tapi kayaknya bakal epic banget kalau seandainya mereka bertiga bisa dalam satu scene ya. Apalagi ini kan temanya agak kayak multiverse gitu. Tapi ya kembali lagi tadi, who knows, siapa yang akan tahu kejutan di film ini. Yang pasti kita bakal nyaksiin epic battle dari Spider-Man No Way Home yang bakal dirilis tanggal 17 Desember nanti. Oke, mungkin buat kali ini itu aja trailer reaction kita. Sekali lagi, thanks for coming and see you in next video.